الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Tama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya malam ini Allah Taala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan waktu kepada saya, maklum-maklum, paklum-paklum, untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perhimpunan serta perkumpulan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lama saya tak main, 2 bulan ke 3 bulan lebih dengan Ramadan saya tak main. Bulan lepas tak main raya. Bulan ni baru sampai juga. Tengok tuan-tuan pun syahid pi sikit lah. Nak murid pun syahid pi setengah dah. Yang kedua, malam ni saya nak minta izin kepada maklum-maklum, saya nak berhenti awal sikit sebab saya ada program yang kedua lagi lepas dalam pukul 9.30. Di Ulu Kelang ada program yang kedua malam ni. Dia nak minta berhenti awal sikit lah. Ngaji ni tak lama pun tak apa. Bida'ah lah ngaji lama ni. Nak mengaji tekat-tekat nak alim tu kita berhenti lah. Mau alim dia tak main dah bulan depan. Jadi pada malam ni saya nak bawa satu hadis. Sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, yang berbunyi An ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khuluqani yuhibbuhum Allah wa khuluqani yabghaduhum Allah. Fa amma alladhani yuhibbuhum Allah فالسخاء والشجاعة، وأما اللذان يبغضهما يبغضها الله فسوء الخلق والبخل. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس أو كما قال. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ni maklum-maklum Nabi nak cerita ada 4 perangai. 2 perangai yang Allah Taala suka, 2 perangai yang Allah Taala tak suka. Nabi nak cerita dekat kita ni, sama ada kita malam ni cuba tengok perangai ni ada tak pada kita. Kalau perangai ni ada kepada kita maklum, maklum, kita ni tengok sama ada perangai tu perangai yang Allah Ta'ala suka ataupun perangai tu perangai yang Allah Ta'ala benci. Ni kita nak tengok pada malam ni. Nabi SAW habarna. Nabi kata pada dia, khuluqani yuhibbuhum Allah. Ada 2 perangai, Nabi kata. Ada 2 akhlak, ada 2 perangai yang Allah Ta'ala suka, Nabi kata. Mudah-mudahan kita termasuk dalam perangai ni. Wa khuluqani yabghaduhum Allah. Ada 2 perangai yang Allah Taala tak suka. Yang Allah Taala benci, Allah Taala tak mau
ada pada hamba dia. Kalau boleh, Nabi tak mau ada pada umat dia. Ni dua perangai Nabi nak cerita. Di antara perangai-perangai lah, bukan takat dua ni saja. Di antara perangai-perangai, tahu tak perangai? Kelaku hamba Allah yang Allah Ta'ala suka, dan di antara perangai kelaku yang hamba Allah yang Allah Ta'ala tak suka. فَأَمَّا الَّذَانِ يُحِبُّهُمَ اللَّهِ. Adapun dua perangai yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala nak ada pada hamba dia. Yang pertama Nabi kata, فَالسَّخَاءُ. Perangai pemurah. Perangai yang suka pemurah. Tak pemurah. Dia tak berkira dengan Allah Ta'ala. Tadi pengurusi kita ada cerita, dia kata lembu tak berganjak takat lima. Tahun lepas ada berapa abang? 10. Oh 10, tahun ni ada 5 ya. Nak buat lagu mana zaman GST ni? Tahun lepas minyak dia umum setiap bulan, tahun ni dia main umum setiap minggu, tak tahan ni pun. Ni kita ni yang ada kelebihan rezeki ni, korban setumpuk korban macam ni 600 murah lembu curi bang. 600 murah lah, orang paling murah pun 6.5 lah ni. Tuan-tuan 600 kira alhamdulillah boleh buat lah malam. Kalau boleh saya nak minta kepada tuan-tuan, azamlah korban ni kalau boleh ni setiap tahun kita nak buat. Duit nak ambil mana ustaz? Yang merokok tinggalkan rokok. Betul lah malam? Ha? Setuju boleh apa? Yang merokok tinggalkan. Saya ajak dah kalau itu kan, di antara tips nak bagi suami tinggal rokok, saya ajak dah lu, ingat tak? Tak ingat? Ambil rokok tu pitak ke bungkong kentut, lepas tu simpan balik bagi dia hisap. Tuan-tuan, di antara amalan ataupun ibadah dalam bulan Zulhijjah yang Allah Ta'ala suka kita buat ni, antaranya korban. Yang boleh pergi Mekah buat haji pi, kita yang duduk di Malaysia ni, kalau boleh yang paling terbaik kita buat korban. Buat. Sebab darah yang mengalir daripada leher binatang korban tu sebenarnya bukan mengalir jatuh di atas muka bumi, tetapi mengalir di tepi rahmat Allah, mengalir di tepi keberkatan daripada Allah. Allah Ta'ala suka ibadah korban yang dibuat oleh hamba dia. Ibadah yang paling dituntut bulan Zulhijjah kita buat korban. Nak korban tu pula ulama ajak, cari binatang yang gemuk. Motara saya ni, motara saya ni maklum, ni orang lah kalau binatang, kira binatang yang paling terbaik nak buat korban lah. Ni cari lembu bergelangin mai tiup pun rebah. Lembu yang dia cari nak buat korban tu, nak habak lekeh tak lekeh, kalau angin tiup kuat ni rebah lembu tu. Tak payah dia pergi tarik tali, dia perkeh apa, pergi terajang lagu tu pun rebah. Badan tu lagu bapa piano. Tengok gogak rumput pun tak selera lembu tu. 4 kali pepak berhenti 10 minit. Lembu tu pun nak mampus tak berhari dah yang nak buat korban tu pun. Ni buat di antara amalan yang Allah Ta'ala suka. Sebab tu Nabi kata pemurah. Yang pertama, amalan hamba yang Allah Ta'ala suka adalah amalan hamba ni, apa dia? Sifat dia apa dia? Perangai dia apa dia? Pemurah. Tak berkira dengan Allah. Kita ada tak perangai tu tuan-tuan? Ni tabung surau duduk jalan tadi. Kan? Tabung tu pun tuan-tuan ingat politik orang majlis orang surau tak ada. Saya tengok tabung tuan-tuan, saya tahu orang surau ni kuat politik. Saya tengok tabung, saya tahu. AJK kalau kuat politik, dia cerdik. Dia letak tabung tu tayar. Tayar tu pula, dia buat bunyi kuat. Faham? Tak ada tanggap lagi. Mau duk tolak bunyi lama, AJK kata celaka pun ni tabung duit, dia kata. Dengar tak berhenti pun, hak tu jenis AJK ni, dia duduk depan, dia kata celaka pun ni tak bagi berhenti pun duit. Kalau dia tolak, nyik-nyik-nyik, dia berhenti. Nyik-nyik-nyik. Dia kata, malam ni tabung tebal, dia kata. Hak ni kata AJK kuat politik, tuan-tuan.
tabung jalan depan tuan-tuan. Berapa orang di kalangan kita yang nak ambil kesempatan jadi hamba yang pemurah? Yang kedua yang Nabi kata perangai yang Allah Ta'ala suka ni apa dia? Perangai sifat berani mempertahankan, orang kata apa? Sifat berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Berani pada tempat dia. Penakut adalah sifat yang Allah Ta'ala tak suka. Tambah-tambahan kita dalam urusan agama ni tuan-tuan, nak mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, perlu ada keberanian. Sebab apa? Kalau kita tengok huraian ulama pada hadis ni tuan-tuan, kenapa yang Allah Ta'ala suka kepada hamba yang berani? Orang yang berani ni, orang yang tidak ada satu sifat dalam diri dia, hubbul mal, ataupun dalam bahasa yang lain, hubbul dunia, perasaan cinta kepada harta benda dan perasaan cinta kepada dunia. Kalau orang yang ada hubbud dunia, yang rasa dia ni ada kepentingan dalam duniawi dia, urusan dunia ada kepentingan, orang ni dia takkan jadi hamba yang berani mempertahankan yang hak untuk memperjatuhkan yang batil. Dia takkan berani. Hari ni tuan-tuan, orang nak cakap benda yang hak pun dia tak berani hari ni. Bukan kita nak suruh cakap bab politik, bab dalam nak mempertahankan akidah ni pun bukan beberapa orang yang berani nak cakap. Tuan-tuan lah tengok dalam dunia kita malu, makin lama makin pening. Minta maaf lah saya jangan sebut. Betul tak? Nak ibadat pun tak senang, makin lama makin serabut, makin lama makin serabut. Dulu yang ni boleh buat lah, yang ni tak boleh buat. Yang ni serabut, orang Kedah kata serabut piang. Ni dia mula mat. Tuan-tuan cuba tengoklah setahun dua ni tuan-tuan. Golongan agamawan ni kadang-kadang lah saya nampak, hak jenis cerdik tak boleh nak tumpang, bodoh tak boleh ajak ni ramai. Suka duk angkat benda-benda yang akhirnya menjadi perbalahan dalam umat. Mai duk ajak kita kata paha lelaki bukan aurat. Dia kata dah, yang tu kita habaq dalam mazhab lain. Untuk apa kamu dah bercerita pandangan mazhab lain di dalam negara yang kita yang beramal dengan satu mazhab? Yang satu ni pun mengaji tak habis, yang satu ni pun dah goyang. Untuk apa dah bawa pandangan lain? Mai cerita, akhirnya dengan pandangan tu kamu sendiri tahu boleh memecah belahkan masyarakat. Kalau ia pun pandangan tu ada disandarkan kepada mazhab lain, untuk apa nak main cerita ke orang? Main cerita ke tuan-tuan, ni muka lagu tuan-tuan, muka lagu saya. Satu mazhab pun haram tak faham. Tambah kita pula, Pak Lebay ke pihak lomak, geng kuliah murid tak ada buku, tak ada kitab ni. Lagi tak faham. Betul tak? Ha, Malung? Apa renyih-renyih? Ha. Tambah lagu tuan-tuan, lagu saya ni, kelam. Duk main cerita, duk piduk hidupkan fitnah tu apa? Tu yang ulama kata, fitnah ni dia macam binatang buas. Fitnah ni dia macam binatang buas. Tahu binatang buas? Dia duk lena, biar dia duk lena. Jangan duk kacau. Kalau kacau binatang buas, dia jaga, dia kekah, dia kokoh yang duk pi kacau dia. Sekali yang tak kacau, dia kokoh habis sekali dia kutuk kan? Ulak tenung selah duduk lena, kita lintas senang-senang tu dah duduk gerak dia apa? Dia patut dengan haduk lena yang tak lena, yang lebih kacau dia dengan yang tak kacau. Dia patut mampu pergi semua. Fitnah ni dia macam tu lah. Untuk apa kita duduk bercerita benda lagu ni tuan-tuan? Ni, akhir zaman ni. Akhir zaman. Dia main duduk bawa pandangan-pandangan lagu ni. Ada di kalangan agamawan kita yang nak tegur benda betul lagu ni pun, benda yang tak betul tegur, jangan duk buat, tak berani. Sebab tu Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia yang macam mana? Yang pertama, sifat pemurah. Pemurah ni bukan setakat rajin duk derma saja maklum. Pemurah keringat tak pernah berkira ibadat dengan Allah, tu maksud pemurah juga. Dia buat yang wajib, yang sunat dia tak pernah tinggal. Wajib dia buat bagi elok, sunat pun dia jaga bagi elok.
Puasa wajib dia buat, puasa sunat dia tambah. Hak ni je dia tak kira. Hak macam kita ni kira, harap yang wajib ya. Puasa 6 sampai kesudah tak habis. Bini dia kata, abang mai kita puasa 6. Dia duk kata, hang tak dengar tu doktor tu ceramah dalam YouTube. Dia kata, puasa 6 ni makro. Mau elok. Hak jenis lelaki ni duk balong dah. Tambah pula liat tepi tu. Balong liat. Tapi duk ajak benda-benda lu tu. Hak doktor ni pun, ingatkan doktor cerdik, bodoh pihak. Tak maulah cakap. Bukan saya katakan siapa. Mau terasa dia. Saya bukan sebut nama siapa. Tapi duk ajak lagu tu. Ada pandangan mengatakan puasa 6 hari dan bulan Syawal ni makruh. Ha, cerdik sangat. Tutup tuan-tuan pintu-pintu. Adakah kita nak bicara benda sekadar itu? Saya nak tanya. Agenda ummah ni banyak tuan-tuan. Adakah kita nak menjadi golongan agamawan yang hanya suka berbicara benda-benda khilafiah? Terawih buat 8 jangan buat 20. Buat 20 Nabi tak buat. Selawat lepas terawih jangan dua buat. Adakah kamu mengaji sampai tahap PhD? Akal dan minda kamu takat tu ya? Agenda ummah ni lebih besar. Lagu mana kita nak menyatu padukan ummah yang sedang berpecah? Cari di mana titik pertemuan kita untuk menguatkan saf umat Islam. Cari agenda, cari benda, cari orang kata jalan. Macam mana kita boleh bersatu tuan-tuan? Dahlah orang Islam kita di Malaysia ni pecah yang macam-macam. Pecah ke politik sebab, pecah sama-sama surau sebab, pecah sama-sama masjid sebab. Duk dalam surau berpecah, duk dalam masjid berpecah. Balik duk di rumah, berpecah pula dalam masyarakat. Dengan jiran sebelah daripada mula duduk betul ni, tak cakap sepatah. Bukan ke apa, kucing ni yang main merak dan masuk kita. Itu ya. Tak tegur siapa. Ni agenda yang lebih besar. Jadilah golongan agamawan yang kaya dengan ilmu. Satu, kaya dengan hikmah. Kaya dengan kecerdikan. Kaya dengan segala-galanya. Jangan jadi golongan agamawan yang hanya berbangga dengan PhD-nya tetapi miskin daripada sudut segala, miskin daripada segala sudut. Ni yang pertama. Hamba yang Allah Ta'ala sayang ni, panggil dia lagu mana mano? Pemurah dan berani. Yang kedua, wa ammal ladani yubghiduhu wa ammal ladani yubghiduhu Allah. Dan ada dua perangai hamba Allah yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tak suka. Ada dua perangai. Yang pertamanya, fasu'ul khuluqi, akhlaknya tak elok. Akhlak tak elok. Kan orang yang terbaik ni siapa dia? Ahsanuhul khuluqa. Sebaik-baik manusia mereka yang perangainya elok. Nabi kata perangai ni maklum macam-macam. Yang pertama, perangai kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah, yang dipanggil sebagai hablum minallah. Yang kita ada dengar tu, hablum minallah wa hablum minannah. Ustaz Numai cakap, Ustaz Nimai cakap, faham hubungan dengan Allah. Lagu mana? Yang pertama, akhlak dengan Allah ni lagu mana tuan-tuan kita kena jaga? Yang pertama, buat yang Allah Ta'ala suruh. Cari benda buat yang Allah Ta'ala suka. Apa dia benda Allah Ta'ala suka? Amin dong. Banyak benda yang Allah Ta'ala suka. Benda yang Allah Ta'ala tak suka tu yang sikit. Benda halal dengan benda haram ni agak-agak maklum, maklum lah. Yang mana yang banyak? Cuba habak main kata ya. Siapa jawab tu boleh balik? Siapa izin balik awal malam ni? Agak-agak maklum lah. Haram lah. Halal dengan haram ni mana banyak? Halal. Halal dengan haram ni tuan-tuan, halal banyak. Maknanya dalam hidup ni benda yang Allah Ta'ala suka ni banyak. Benda yang Allah Ta'ala tak suka tu yang sikit, yang dinamakan benda haram. Tapi kita tak, yang haram tu lah yang nak buat sangat. Maklum, kita ni nak nikah, contoh orang lelaki duk berzina buat apa? Tuan-tuan duk berzina buat apa? Ni sehari dua ni tuan-tuan fitnah pula dah hidup apa dia. Tu mangkuk hayun Arab mana tu? Hadung aku habis tu.
Nama menatang apa tu? Orang Arab tu. Sedap orang pakai duk tuduh Habib ni, ha ni lah hampa ni. Mai duduk orang duduk mengaku Habib percaya, mai orang duduk mengaku Habib ni percaya, mai ada Allah. Wa'akbar tuan-tuan. Fitnah ni dahsyat tau. Sebab tu Nabi kata, baru ni kita sebut di Masjid Jumhuriyah baru ni. Nabi kata akhir zaman, Nabi kata selepas kewafatan ku kelak, hampa akan tengok fitnah ni berlaku cukup dahsyat, Nabi kata. Nabi abang lah. Zaman kita lah ni tuan-tuan, fitnah cukup dahsyat, cukup dahsyat. Sehingga mana fitnah tu dahsyat, Nabi kata, sehingga ada di kalangan orang Islam, pagi-pagi dia beriman, petang dia murtad, dia kafir. Nabi abang, akan jadi sampai tahap tu. Dan sampai tahap mana pula orang Islam boleh jual agama dia dengan sedikit habuan dunia. Nak dapat habuan dunia sikit, dia sanggup gadaikan agama dia. Lah berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Berlakulah ni. Gadaikan agama kerana sedikit nilai keduniaan. Fitnah ni Nabi kata akan sampai ke tahap tu. Ni main dia pakai serban lagu tisu punya besar. Syekh tu lah. Syaitan. Main dia mengaku lagu ni, main dia mengaku Habib lah, keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani lah, keturunan Rasulullah lah. Orang Melayu kita ni pula, dia jenis tengok serban besar ni macam ya. Kan? Tuan-tuan kalau mengaji, tengok yang kata Habib ni serban lagu mana. Pi tengok pula penyambung tarbih pun serban lagu mana boleh kenal. Hak jenis yang tak kenal ni masalah. Ni syekh tu dia pakai serban. Saya tengok serban dia, tak ingat tisu hotel di muka. Kan kita pergi buat umrah, lepas dia makan ambil nasi apa, pi basuh tangan, cuba tengok tisu yang dia letak tepi nasi kita tu. Punya besar berkah lagu tu sebab dia main duk mengaku fitnah yang berlaku ni. Main duk mengaku tok bomo, main orang kita pula. Allah tuan-tuan, orang kita dia bukan kira apa, kira Arab ya, betul eh? Ni dia nak pergi Mekah nak buat haji ni, han jangan duk kata apa, mengaji 4-5 tahun kursus haji ni, ustaz mengajak sampai rengkong duk atas mikrofon ni, punya mengajak nak abang bagi terang lagu ni, lagu ni, lagu ni, pi sana jangan duk ikut kelaku lagu sana, ikut lagu ni, lagu ni, lagu ni. Dia pi sana, apa yang ustaz mengajak ni habis lagu tu lah. Sebab apa? Tengok Arab kuat. Arab pi sa'i daripada Marwah mai ke Sopa, dia buat duk ngaji ustaz kata sa'i Sopa Marwah. Dia pipi dia ambil daripada Marwah mai ke Sopa. Ada tak lagu tu? Berkenyah malam ni. Pima-pima orang pi tahlul ujung tu, dia mai tahlul ujung ni. Eh awak yang maklum buat lagu ni, dia kata ustaz yang mengajar mutakir yang tengok Syih Arab ni buat. Syih Arab. Maklum ni Arab mak jahil lebih pada Melayu ni pun ramai. Jangan duk kira duduk tanah Arab dia ni duduk Arab lama alim. Tak Arab malam ni duduk Arab lama alim. Mau nak ikut duduk kat tanah Arab lama alim. Unta tu lebih alim daripada kita. Bukan cakap duduk tanah Arab, beranak di sana. Duk angkat kitab pula punya banyak. Kata unta ni. Dia kira apa Arab kira tu eh. Arab tak betul ni pun ramai Melayu. Malam ni lagu orang Melayu lah. Orang Melayu ni hak alim pun ramai, hak jahil pun ramai orang Melayu ni. Eh tuan-tuan, orang Melayu jangan buat main. Hak alim ni alim semua. Mau jahil, jahil semua. Rupa dengan Arab. Arab mau dia baik-baik semua. Mau jahat, jahat semua. Kata Arab ni. Hak tuan-tuan benar-benar dia buat urusan dengan negara Arab, tahulah. Tak payah dia tengok banyak lah tuan-tuan. Oh, tengok sama-sama mereka sudah negara Arab. Bergaduh tak habis-habis. Bergaduh tak habis-habis. Gaduh sama Arab. Bukan mereka kira nak bersatu, nak jaga bangsa mereka. Dia
Dia tak lagu orang Melayu. Orang Melayu ni simbah kebangsaan dia kuat, orang Melayu ni. Kita cucuk ke bangsa Melayu ni, dia kuat, orang Melayu ni. Arab ni tuan-tuan dia semangat ya, tapi tak tahu mana pun Arab. Tak percaya tuan-tuan tengok Palestin, isu Palestin. Lama mana dah isu Palestin ni maklum, tak selesai-selesai maklum. Dia dah. Sebab tu saya malas nak turun demo-demo apa buat Palestin. Buat habis suara ya, tak kesudah maklum. Nak buat apa? Kadut melalak, melalak bukan daripada naik heran. Kami, penduduk Petaling Jaya, anak Qaryah Masjid Jumhuriyah, mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tentera Israel terhadap rakyat Palestin. Habis duduk demo, terkedarah kenyang balik lena. Kan kesudah. Dia seronok lagu tu kan. Pergi cetak bina, buat baju sekali. Ikat kepala bendera Palestin. Lama mana tuan-tuan semangat kita ni lama mana? Orang Islam lama mana? Bangsa Arab tuan-tuan cuba tengok sesama mereka lagu mana mana? Ni isu Qatar. Tak selesai mereka sudah. Mai pula ni. Isu Qatar. Lah ni tuan-tuan nak pergi ke Mekah pun jadi problem balik tuan-tuan. Ni tuan-tuan cuba tengok yang nak pergi ke Mekah ni. Hai Nabi buat haji ni. Dah Qatar penerbangan Qatar tak boleh nak landing dekat Mekah. Habis tergendala sistem penerbangan untuk jemaah haji. Tak selesai. Kata negara Arab ni malung nak habak kata apa dia. Jangan duk kira Arab ni betul. Fitnah tuan-tuan. Ni yang baru ni yang dikatakan tu Syekh tu cukup celaka tuan-tuan. Akhirnya orang mula duk menduduk jari. Ada puak-puak yang dalam negara kita ni lepa dengan geng habaib, lepa elegi, lepa tak boleh dengar Habib, 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 lepa tak boleh dengar, lepa elegi. Tambah tuan-tuan tengok anak-anak muda lah pula duk pakai kopiah tu. Hak ada laman capan Nabi tu. Lepas tak boleh tengok, lepas tengok, lepas elegi. Lepas duk cari peluru nak tembak. Tiba-tiba berlaku isu ni. Lepas tembak habis-habisan. Ni lah Habib-habib duk main Malaysia ni. Bukan lepas nak apa. Lepas lari dari negara, lepas main ke Malaysia. Duk seronok. Ni fitnah yang dibawa kepada para habaib. Jaga kita maklum. Duduk di zaman fitnah ni, jaga kita. Ni fitnah akhir zaman. Hak Nabi kata ni, dia mai akhir zaman ni. Fitnah ni, dia lagu orang tu anyam tikak. Tikak mengkuang tu, maklum tau nak tikak mengkuang tu. Anyam sikit, kawan ni anyam sikit, kawan ni anyam sikit, kawan ni anyam sikit. Tak tahu petang, jadilah satu tikak. Jadilah satu tikak. Lah ni tuan-tuan. Dia tak suka dekat satu orang, dia boleh fitnah. Contoh, dia tak suka kat saya. Dia kata dia ni duk cakap dekat dia ni. Ni masalah untuk kita kan. Dia pergi pakat dua tiga orang apa, duduk saya duduk di kedai. Contoh. Duduk di kedai. Nak minum air. Main satu budak perempuan. Main satu budak perempuan yang duduk jaga di kedai tu, dia pakat dengan budak tu kan. Contoh-contoh. Jangan duk buat pula. Tuan-tuan ni pun kan dia harap sangat. Ni mengaji dalam buku kita ni. Dia pakat dengan budak perempuan tu, saya hampir duduk dekat meja ustaz-ustaz. Ni ambil satu hangit. Ham buatlah lagu mana pun. Ni. Budak perempuan tu pun main. Contoh. Ya cik nak minum air apa? Kita pun dah bawa air-air. Dia berjalan-jalan, dia buat abah duduk atas kita. Lepas pun ambil gambar perak-perak. Ustaz-ustaz menggatal di kedai makan. Dia viral ni maklum. Donald Trump pun tahu. Mustahil kata tak? Ni yang kata fitnah akhir zaman ni. Ha? Dia boleh buat tuan-tuan. Saya tutup imam, saya pergi ceramah dekat Penang baru ni. Saya tutup imam. Dia kata, tak anak Qaryah saya ni pun jadi mangsa celaka ni pun ramai dia lah. Hak jadi mangsa celaka ni pun ramai anak Qaryah saya ni. Hak jadi mangsa celaka ni pun ramai dia kata. Saya kata, wahai tu imam kata lagu tu. Ustaz tahu tak, dia masuk pilihan jamban masjid. Dia contiang dekat pintu jamban tu. Dia kata, anda inginkan janda yang meletup
untuk menjadi pasangan hidup anda, hubungi nombor sekian. Dia pibuh nombor tu imam. Pibuh nombor tu imam. Hak jenis pak lebih kata dia pun pakai. Dia masuk-masuk nombor janda, dia pun ambil. Dia ambil, dia WhatsApp tu imam. Hai sayang, kawan ni buka-buka terlucu rumah dia jatuh. Hentang dia baca ni, hai sayang mana pula dah ni. Dia kata jenis anak Korea celaka ni pun ramai. Dia kata jahat malum. Berapa ramai haji dia buat perangai itu. Ni kata fitnah akhir zaman ni. Nabi kata, Nabi kata lagu orang duk anyam ketupat ni, duk anyam tikar ni, sikit, 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 sikit. Fitnah ni berlaku kerana apa? Akhir zaman ni. Fitnah akhir zaman ni berlaku kerana apa? Inilah sebabnya su'ul khuluq, akhlak kita ni dah musnah. Akhir zaman, moral akhlak orang Islam ni makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Akhlak orang Islam. Di antara akhlak orang Islam yang tak cantik, suka bergaduh. Sedangkan Nabi kata la tabaghadu. Aku nak umat aku hidup ni lagu mana, dalam keadaan jangan bergaduh. Nabi kata ni, hari ni bergaduh jadi benda biasa. Maklum, maklum dengan suami maklum. Berapa hari dah tak cakap okay bergaduh. Gaduh sikit ya, ajak pergi makan ayam penyek lelaki dia tak bawa. Dia kata orang nak makan ayam penyet tak bawa. Nak ayam penyet. Tak cakap dengan laki dia 4 hari ke ayam penyet. Laki ni pula jenis perangai penyet hang tak hilang ayam penyet, dia kata. Bergaduh tak cakap. Anak-anak dengan mak bapak akhlaknya lagu mana hari ni tuan-tuan? Kita dengan masyarakat akhlak kita lagu mana? Ni Nabi kata. Sebab tu Nabi cerita dah, hidup dalam masyarakat ni Nabi kata jaga akhlak. Nabi sebut, kita pernah baca dah hadis di sini tuan-tuan, lama dah. Saya pun tahu tuan-tuan tak ingat, saya ulang balik. Zaman orang tulis balik mana orang itu tulis dah. Kelebihan orang perempuan ni mengaji, kuat menulis kurang membaca. Dia masuk syurga kih menulis ya. Bukan kih beramai, kih menulis. Haa, paklum-paklum masuk syurga, kih menengah. Dia duduk pun dalam kawasan hak jenis menengah, menulis bau tak. Dia kata, utak-utak macam hadith kan, Nabi kata, kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Dia nak apa hadith tu? Nabi kata, jadilah kamu golongan yang alim, tak boleh alim, main mengaji. Tak boleh mengaji, menengah. Dia kata, kami ambil nombor tiga tu. Dia kata, main duduk boleh tak nak, yang nak tepuk dengan, jari ni hilang dah hidup. Ha, tak apalah janji mai. Nama tak mai langsung pun tak boleh. Mai ni boleh juga sangkut sikit malam kan. Tak banyak pun abang puluh. Dua mungkin sangkut kot. Kan teruk terang mana kita abang puluh sepuluh tak lekat. Ada kan, lekat insyaAllah. Nabi habaq dah. Nabi kata jaga akhlak. Duduk dalam masyarakat ni, Islam ni satu agama yang cukup mementingkan nilai peradaban, nilai akhlak. Islam amat menitik berat. Islam ni satu agama yang amat menitik berat bab hal perihal agama. Akhlak ni terutama. Tuan-tuan abang, apa yang Islam tak terang bab akhlak, tuan-tuan abang mai ke saya. Maklum, nak masuk jamban pun Islam ajak. Tutup kepala. Yang pertama. Tidak. Tutup kepala. Tak payahlah duduk pakai telekong untuk jamban. Duduklah rumah, ambil apa-apa bubuh atas kepala. Ni bubuh atas kepala. Tutup. Mulakan masuk dengan doa. Start dengan kaki kiri. Duduk-duduk elok-elok. Tengok pula jamban. Mau jamban yang mencangkung dengan jamban yang duduk. Utama ikan yang mencangkung. Mau tahu lutut tu tak larat dah. Ambil air duduk. Duduk pergi cangkung-cangkung-cangkung. Tarik orang pula main tarik dia Allah. Duduk keluar wakwi. Wakwi tak boleh nak bangkit. Hak tu duduk. Duduk kencing ni lah elok. Tak payahlah duk merokok. Ni main berkelui asak dan jamban. Ni akan terpakar merokok. Waktu tu dia kata mau tak berus batang tak apa nak lawan. Dia kata hak jenis gen arokok kuyun ni pun kacau juga.
berkepui asap keluar kepala jembal dia. Ada maklum perangai dulu tu. Lah dia rokok satu, dulu perangai rokok. Lah ni, dia suka ni. Hak bawah dia keluar, atas dia selai. Ni, nak baca. Betul tak saya cerita hak maklum dia gelak ni, kelaku tu betul tak? Pekerin kat punggung tu, tak basuh, lupa. Kadang-kadang dia mengkik keluar lagu tu ya. Buat masa meleki je tak, tak basuh. Ni perangai, kalau dulu orang lelaki ni rokok dengan surah abak. Habis surah abak tu bersusun, nanti mengkut jamban tu. Ni akhlak dalam nak masuk jamban pun Nabi ajak. Maklum, maklum. Akhlak kita nak makan, Nabi ajak. Duduk di meja makan, akhlak. Apa dia? Cuma saya nak tegur tuan-tuan, orang tua-tua dulu dia kata, kita waktu makan tak elok bercakap, itu tak betul. Nak? Itu tak betul. Dah lagu makan pun orang tahlil dah semua. Makan, anak baru nak cakap dengan abah, abah-abah, hei, makan. Lagu makan tepi kubur lah. Nabi ajak waktu makan tu apa dia? Basuh tangan, makan dengan tangan. Nabi ajak. Lepas tu Nabi ajak apa dia? Ambil lauk yang paling dekat, yang berdepan dengan kita. Utamakan yang dulu. Jangan duk pergi cekau hajau. Ambil yang depan kita tu. Ustaz, depan saya cabai. Buah saya lah. Bukan suruh ambil yang betul-betul depan hang bodoh. Yang dekat-dekat kiri kanan tu dekat, ambil lah. Hak dekat apa dia? Timun, bubuh timun dulu. Yang duduk depan tu ada ayam bubuh lah. Ayam tu bukan suruh ambil depan tu. Hak jenis mengaji lagu ni pun masalah apa. Nak habak, jangan duduk pergi ambil yang jauh. Ambil yang berdepan dulu. Akhlak dalam makan. Ha? Makan tu pula kena ada rasa kebersamaan. Diajak pula makan, ambil. Kadang-kadang lagi nak baik sunnahnya makan dalam talam berjamaah. Ambil sikit, makan, makan habis, tarik pula sikit. Nabi ajak. Apa lagi yang Nabi tak ajak malu? Nak pakai baju, Nabi ajak tak dalam nak pakai baju? Islam ajak tak? Islam ajak pakai baju. Start apa pun buat dengan kanan dulu, baca bismillah. Ni Islam ajak, duduk dalam masyarakat, Islam ajak. Nabi kata dalam hidup dalam masyarakat, yang pertama jangan ada apa dia, khianat di antara kamu, jangan ada. Berapa ramai kita hari ini, khianat dah menjadi amalan orang Islam hari ini. Khianat. Tak suka dengan seorang, khianat orang. Berapa ramai dah tentang yang luar perangai dulu ni. Zalim dah menjadi amalan orang Islam hari ini. Sedangkan benda ni Nabi tak bagi buat. Khianat, zalim, Nabi tak bagi buat. Hari ini kita dah tak setuju dengan orang, kita khianat dia tuan-tuan. Hari ini kerana dunia segala-galanya jadi halal. Hari ini umat Islam. Ya kak, Nabi ajak dalam masyarakat, Nabi kata jangan duk ada khianat, jangan duk ada dengki. Hasad dengki, Nabi kata. Sebab hasad dengki ni, dia lagu aneh-aneh yang maklum. Hasad dengki ni, tuan-tuan, dia lagu aneh-aneh. Tak aneh-aneh. Luar nampak elok, dalam luar pang, dadak lah. Dengki. Kita sebagai kakak, dengki dekat adik. Dengki, tuan-tuan. Tak boleh tengok. Kita nak tahu dengki, tak dengki kat orang lain ke mana. Kalau tak boleh tengok orang tu hebat pada kita, tu dengki. Tengok orang sebelah tukar kereta. Dia pun nak tukar kereta. Kawan sebelah dulu pakai Prime, tukar pakai R3. Dia pun nak tukar. Tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Orang sebelah cat rumah baru, dia pun nak cat. Tak ada. Bila dia tak boleh buat, demam. Orang sebelah tukar TF baru, dia tak boleh tukar, demam. Orang sebelah tukar TV baru, dia tak boleh tukar, rumah dia tu. Kawan sebelah menikah, seorang lagi dia tak boleh nikah. Nampus terus, nampus terus. Nabi kata jangan ada hasad dengki dalam masyarakat. Ni Nabi kata ni, jaga. Yang pertama Nabi benci, ada Allah Ta'ala benci tu apa dia? Yang pertama Allah Ta'ala benci perangai pada dia, perangai yang jahat, su'ul khuluq. Yang kedua, wal bukhlu.
Yang Allah Ta'ala tak suka pula perangai kedua tu pada dia maklum. Perangai kedekut, bakhil. Ha? Sampai tahap Nabi kata, al-bakhilu aduwallah. Orang kedekut ni musuh Allah. Tu dia tuan-tuan. La yadkhulul jannah. Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kedekut tu Nabi kata takkan dapat masuk ke dalam syurga walaupun ketika mana mereka hidup di dunia ni mereka seorang yang zuhud. Disebabkan mereka ni kedekut, disebabkan sifat bakhil ada dalam diri mereka, mereka takkan masuk ke dalam syurga. Tu dia. Lalu orang tanya kepada ada seorang ulama, kalau tak silap saya Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau tak silap saya, kalau silap minta maaf. Ditanya kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti, bagaimana kita nak kenal orang ni bakhil ke tidak? Sifat al-bakhil, sifat kedekut tu sama ada singgah ataupun tidak dalam diri kita ni, lagu mana nak tahu? Maklum nak tahu lagu mana? Kayu pengukur sama ada kita ni tergolong dalam golongan al-bakhil ataupun tidak, nak tahu lagu mana maklum? Awak tuan-tuan ni muka lagu nak hati pun. Ha? Teruk dengar tu ceramah malam ni. Maklum nak tahu kita ni lagu mana maklum? Kita tahu orang yang Allah Ta'ala tak suka ni orang bakhil. Nak tahu kita ni ada sifat bakhil ke tidak lagu mana? Jawapan yang mudah, kata Imam Suyuti, jika ada peluang kebajikan nak menderma depan mata kamu, kamu tak nak ambil peluang tu, itulah orang bakhil. Ha. Awak yang diam ni kena dah lah tu. Main mengaji memang nak kena, mau main mengaji tak mau nak kena atas bintang. Ini tak elok main mengaji. Ni dia main mengaji, ustaz berdebung atas kepala dia. Korang ajak. Tak ada kerja lain main nak mengata ke orang. Dah nak mengaji memang kena main mengata lah. Saya main mengata kat tuan-tuan ni bukan nak habak saya pun baik. Saya pun lebih kurang tuan-tuan. Cuma nak teruk lagi tuan-tuan ni pun nak teruk lagi pada saya. Kan? Lebih kurang yang kita ni maklum tak ada apa hebat eh. Silap-silap ada dengar saya cakap ni lebih hebat pada saya. Sungguh. Maklum ingat saya baik ingat? Tak ada nak baik eh. Sebab tu saya tuan-tuan, kalau orang nak suruh tahnik budak-budak, saya tak mau. Bila orang suruh nak tolak kesian korang, ambil juga. Kadang-kadang lepas kuliah orang bawa budak-budak, ustaz tolong tahnik zat anak saya. Saya tengok budak tu kata peri dah budak ni. Boleh kat tangan aku peri terim budak ni lagi. Ambil lah tak kat kita pun, ambil kurma bubuh dalam mulut. Ambil calik kurma nak bubuh kat budak tu, doa lah nanti, ya Allah jangan bagi budak ni jadi lego aku sudah, ya Allah. Bukan baik kita ni. Saya bukan baik. Saya bukan orang alim. Saya bukan orang baik. Sebab tu tuan-tuan kalau nak suruh ustaz-ustaz yang tahnik anak, tengoklah dulu ustaz tu. Ni ustaz pun rokok tanda nekang pada mulut. Boleh tapi bawa lah waktu time dia tak izah rokok. Ni kawan baik punya depan lepas kuliah ni. Tapi kereta pui. Ni ustaz tolong tahnik lah. Anak ustaz dia kata perangat mereka takih semua ni. Petangga surah pun tak pernah nampak saya tadi ni. Pam-pam dia pun tak okok atas rumah kita. Baru duk buang angin, buang-buang asap. Ambil budak pi ambil kurma buh dalam mulut. Pepak-pepak pi buh dalam mulut budak. Budak tu pun gudang garam ni dia kata. Kita ni bukan baik, saya nak habar. Bila saya cakap malam ni, tuan-tuan jangan duk anggap ustaz ni dia main duk kata korang. Macam dia ni baik sangat. Tak, saya pun tak baik. Cuma kita main malam ni maklum bukan nak menghukum orang ni tak baik. Orang ni tak baik. Orang ni tak baik. Aku je baik. Tak. Wallah, wabillah, watallah. Tujuan saya bukan lagu tu. Kita main malam ni maklum main ramai-ramai malam ni untuk apa maklum? Nak cari jalan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Pak Long main malam ni ramai-ramai ni. Ramai-ramai ni untuk apa? Nak tengok di mana jalan untuk aku menjadi golongan hamba Allah yang terbaik. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Sama dengan saya pun.
Sama-sama saya pegang tangan maklum. Saya pegang tangan maklum. Maklum pegang tangan saya. Maklum pegang tangan saya. Jom kita nak tengok jalan yang terbaik untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak mencari, biar mai ustaz dok mai bagi gedegang, gedegang, gedegang atas kepala. Biar pi. Lama mana nak kena katuk maklum? Lama mana maklum nak ngaji? Takkan nak mati ya betul tak? Dah mati tak ngaji dah. Tu yang kalau baca talqin, talqin tu untuk orang hidup, nak pergi nak habaq orang hidup. Bukan nak pergi ajak orang mati, tu nama dia talqin, bukan ta'lim. Kalau mengajak tu lain, ni talqin. Sebut dekat orang mati, bagi orang hidup ambil pengajaran. Ha? Pergi kita hak hidup ni, pergi hidup kerak. Duduk berdekat rokok tak kubur. Malam dia isap rokok dengan aku. Tapi aku nampak pelik dah. Dia curi rokok aku dua batang. Aku doa malam. Aku pun ada dua batang tu ya. Betul-betul aku simpan tengah malam dalam kekenci tu. Aku doa ke Allah. Siapa curi rokok aku bagi mati bang. Mati semua. Allah tak ada perkenan doa aku. Itu iman dia baca tak kain dia tak dengar. Baca ni pun bagi hikmat. Entah. Kita ni nak buat mana nak buat ibadat? Saya nak tanya tuan-tuan. Ni tuan-tuan dia tengok orang yang bakhil. Orang yang bakhil yang sayang harta benda dia tak mau nak jadikan dia sebagai amalan nak buat balik ke akhirat kelak. Maklum, maklum nak derma nama mana? Selama hidup ya maklum. Tidak. Petang tadi saya ni hantar ni tag man dekat Facebook saya satu cerita. Seorang kekitangan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Duduk anak qaryah Masjid Bulat. Duduk dekat-dekat ya tuan-tuan, Masjid Bulat. 5 minit, 10 minit yang ada sini. Masjid Bulat tau Masjid Bulat. Ha, pergi cari Masjid Bulat Masjid tu lah. Masjid Bulat tu. Apa seksyen berapa? 18. Masjid seksyen 8. Tak payah duduk tengkar lah. 18 ke 8 Masjid Bulat tu lah. Masjid Bulat tu. Tapi Masjid Bulat tu seksyen 8 ke 18 jadi Masjid Bulat tu. Dia anak qaryah situ. Meninggal bulan 4 baru ni. Seorang apa nama wanita makcik ni mati dalam keadaan pakai telekung baru habis sembahyang maghrib duk dakap Al-Quran dekat diri dia. Quran tu dia letak dekat diri dia ni Quran duk dakap Quran tu baru lepas sembahyang maghrib meninggal dalam telekung tengah wudu. Husnul khatimah tuan-tuan. Husnul khatimah, kematian penutup yang terbaik. Kita ni tak tahu lagi lagu mana. Saya yang nombor ceramah degang-degang ni, saya pun tak tahu sama ada su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Minta kita yang main malam ni, maklum paklum saya, Allah Ta'ala bagi kepada kita kematian secara husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Minta kita tak tahu nak mati lagu mana cara. Sebab tu jangan duk nyombong kita ni tuan-tuan. Ada PhD ke? Tak ada PhD ke? Pakar hadis ke? Pakar apa pun. Kita jangan duk sombong sebab kita tak tahu nak mati lagu mana. Dia ni mati dalam keadaan lagu tu. Orang cek apa amalan yang dia buat ni. Dia ni orang biasa. Bukan ustazah. Bukan orang-orang yang jenis duk ceramah apa ni. Tak. Dia hanya insan biasa. Tetapi Allah Ta'ala angkat darjat dia. Hebat macam tu. Apa amalan dia ni? Cek punya cek maklum amalan dia apa dia maklum? Duha tak pernah tinggal. Kita duha tak pernah buat. Ni kita. Beza dengan dia. Yang kedua. Jaga mak ayah dia sampai meninggal dunia. Jaga mak ayah yang sakit ni sampai mak ayah ni sampai meninggal dunia. Jaga habis-habis. Nombor tiga. Apa dia? Dia ni suka duduk bayar elektrik dengan bil elektrik dengan bil layak surau. Satu perkampungan orang asli dekat dengan Pucung. Ada dia punya elektrik, ada dia punya layak, dia duduk bayar setiap bulan. Menerangkan rumah Allah. Tuan-tuan, berapa orang ada tolong bayar elektrik ni? Sebulan bukan berapa ratus bil elektrik surau dah. 1,000 lebih. Ha, 1,000 lebih. Banyak mana? Pakat 30 orang.
Adik-beradik kita hak kerja-kerja apa ni pekat mai kita pekat-pekat ambil seorang ada 5 beradik. Seorang 50 sebulan 250 lah. Bayar elektrik. Tentang ni ustaz-ustaz yang memang ngaji yang ada mahat tahfiz yang ada masjid apa. Tentang tanya lah. Berapa-berapa bagi. Yang ketiga amalan dia apa dia? Menjaga 5 orang pelajar tahfiz. 5 orang dia duk biaya iuran setiap bulan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi dekat dia mati dalam keadaan Quran dia duk bergenggam ni rebah ninggal dunia. Kita rebah ninggal dunia rokok telah jauh. Tentang gelak rokok telah jauh hidup menyala lagi api kan? Bara tu duk menyala lagi kan? Lawa yang marah pula. Saya suka duk kata ke orang rokok. Sebab saya tahu orang rokok ni tak marah saya. Jangan marah pula nak wak pun. Bukan saya balut dia nak wak. Dah nak wak, nak wak. Terasa orang kata pun duk kerak nak ulang. Saya dulu kata kat maklum-maklum, maklum-maklum marah saya. Lah kata kat ingat rokok. Saya tahu dia rokok tak marah saya. Lepas sayang saya. Ni antara amalan dia apa dia maklum. Dia ni bukan orang yang kikir, orang yang kedekut dah. Dia ni satu orang yang pemurah. Harta benda dia cukup mudah untuk bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada Allahu bi'abdin khaira ista'malahu fi qada'i hawaijin nasi. Nabi kata, dan apabila Allah Taala nak seseorang tu jadi baik. Wa idza arada Allah, bila mana Allah Taala nak bi abdin khaira, hamba ni jadi baik ni lagu mana, ista'malahu fi qada'i hawaij an-nas, nescaya Allah Taala akan buat dia tu satu orang yang suka menunaikan hajat-hajat orang lain. Allah Taala bila dia sayang kepada hamba, dia nak hamba ni jadi baik. Antaranya Allah Taala buat apa dia? Antara yang lain kita duk faham selama ni, bila Allah Taala nak hamba ni jadi baik, Allah Taala akan bagi dia faham agama. Itu satu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ha, tuan-tuan duk apa itu? Barang sesiapa yang Allah Taala nak dia jadi baik, Allah Taala akan bagi dia faham agama. Ni seorang. Ni yang hadis ni pula Nabi kata, siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik, Allah Ta'ala akan jadikan dia golongan yang suka memberikan diri dia ni penyebab kepada tertunainya hajat-hajat saudaranya yang lain. Faham tak? Kita dengar ada orang ada hajat, kita ni sedaya upaya nak menunaikan hajat dia. Kita ni ada hajat, dengar ada orang ada hajat, ustaz saya ni hajat macam-macam, hajat lagu ni, hajat lagu ni, tunai maklum. Sebaik-baik orang ni maklum, dia akan menunaikan hajat orang semampu yang dia boleh. Berapa ramai di kalangan maklum-maklum yang tolak hajat orang? Suami nak kahwin lain. Tunai maklum. Haram Ustaz ni. Kona pi kona mekot tu. Tu contoh, jangan nak marah pula. Ada hajat orang kita tunai. Orang yang terbaik yang Allah Ta'ala sayang juga, bila mana Allah Ta'ala nak dia ni jadi hamba yang Allah Ta'ala sayang, dia ni akan menjadi golongan yang akan menunaikan hajat-hajat orang lain. Itu hadis yang kita baca pada malam ni maklum. Ada satu hadis lagi saya nak baca tapi masa tak mengizinkan. Satu hadis ni tak apa kita sambung bulan depan. Mau panjang umur lagi, saya panjang lagi tuan-tuan tu lah. Nah, bulan depan ada satu hadis yang kita nak baca. Bagaimana penciptaan anak-anak Adam ni Allah Ta'ala cipta lagu mana? Saya anak Adam. Tuan-tuan anak Adam. Tak, kami anak Harun. Cucu tu Adam. Bagaimana penciptaan tu? Saya nak baca malam ni. Dia ada lebih kurang dalam 7 kejadian manusia yang diceritakan oleh Allah dalam sebuah hadis kursi. Yang ni kita baca pada bulan depan. Panjang, hadis ni panjang tuan-tuan. Dia dekat-dekat sini sekerat muka surat. Batu belakang ni pun sekerat. Mau kita gagah baca pula, kita berhenti subuh pergi esok. Jadi kita ni, saya ada program pula yang kedua di Ulu Kelang. Kita singkatkan tadi dulu. Apa yang kita boleh ambil conclusion, kesimpulan daripada kuliah kita malam ni? Ada 4 perangai yang kita dengar malam ni. 2 perangai Allah Ta'ala suka, 2 perangai Allah Ta'ala benci.
Perangai yang Allah Ta'ala suka ni apa dia? Yang pertama, pemurah, suka membantu. Yang kedua, orang yang berani. Berani dalam mempertahankan yang hak dan berani menegurkan yang batil. Berani. Berani dengan cara yang betul. Jangan duk berani dengan cara tak betul. Ada ke orang berani cara tak betul? Berani buat jahat. Itu tak betul. Berani. Dia kata, aku tak nak takut lah. Takkan nak kacau bini orang. Mai kat aku. Cukup pakar. Hak tu tak betul. Nuh, hak yang duk rempit tengah jalan, yang duk pederas tengah jalan. Hak tu berani tak betul. Berani yang betul ni apa dia? Berani mempertahankan agama. Berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini orang yang berani yang pertama. Yang kedua, sifat yang Allah Ta'ala benci ni apa dia? Yang pertama, akhlak yang buruk. Allah Ta'ala tak suka. Orang yang memiliki akhlak yang jelek, Allah Ta'ala tak suka. Yang kedua yang Allah Ta'ala tak suka, siapa dia? Golongan yang kedekut, yang bakhil, yang tak boleh buat keluar duit untuk menjadikan dia ni golongan yang senang di akhirat kelak. Dan Nabi kata, orang yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik, apa yang Allah Ta'ala akan buat kepada dia? Allah Ta'ala akan bagi dia ni tulang dia ringan dalam menunaikan hajat-hajat orang selagi mana ia mampu. Selagi mana ia mampu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang. Amin ya Rabbal. Kalau tak ada lagi, tolong ambil bubuh dalam diri. Hak yang Allah Ta'ala tak suka, akhlak buruk, kedekut tu buang. Siapa dia orang yang bakhil? Imam Jalaluddin As-Sayyuti kata, orang yang ada peluang nak derma depan mata, tak pernah ambil peluang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita pada malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Kadang-kadang cakap ni ada juga. Kadang-kadang perkataan yang tuan-tuan tak apa suka. Kadang-kadang bagi saya benda tu tak ada apa. Tapi tuan-tuan dengar, dia kata ustaz patut tak duk cakap lagu tu. Kalau ada benda yang tuan-tuan tak suka, minta maaf banyak-banyak maklumlah. Hak cakap seorang, hak dengar ni berpuluh orang, beratus orang hak dengar. Seorang nak memenuhi kesemua kehendak memang tak boleh lah tuan-tuan. Betul ya tak? Tuan-tuan ni macam-macam selera. Ada jenis selera Indonesia ada. Dia jenis ayam penyek ni. Ayam tak penyek dia tak mau. Ada pula selera dia ni Thai food. Dia ni jenis tom yam, sup ekor. Lalu dia suka. Sebab dia pun tak ekor. Dia suka sup ekor. Apa dia suka lah. Ada pula jenis dia pula dia jenis penyek dia tak boleh, sup ekor dia tak boleh. Aku ni jenis western. Sarapan pagi burger, tengah hari burger, malam burger. Jenis tu. Ada pula jenis aku apa, tak apa aku jenis selera kampung. Mai kau belah menggat dewa lana bulu kok dia no. Dia ni selera kampung. Mau tak ada petai dengan jerin dia tak boleh. Padahal gigi tinggal dua batang. Makan jerin pun jadi bola fusah dia. Tekan kanan dia swing kiri. Tekan kiri dia swing kanan. Lelah gol masuk lagu tu ya. Masuk sebiji berak pula. Keluar pun sebiji kata. Dia selera kampung. Petai jerin. Ada orang ni dia ni Arabian food. Dia ni jenis nasi Arab. Selera ni macam-macam. Saya seorang tukang masak. Nabi buat semua selera mampu. Tu pun tukang masak yang pakar tu pun kalau masak dia komplain lagi yang kata orang ni kalau dia tambah garam sikit lagi sedap. Tak saya paham-paham masak pun tak hati. Masak Maggi pun terus buah Maggi dalam-dalam minyak apa pun tak buah. Dia komplain. Jadi saya ni seorang tukang masak nak memenuhi semua selera tuan-tuan ni mustahil lah maklumlah. Ada salah, ada silap. Mohon maaf, diharapkan insyaAllah jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan. Tak maaf lama tak main ni. Bukan tak mau main, masa tak cukup. Seorang yang saya ni, Ustaz Usam dalam Malaysia ni seorang ya. Dia kata tu ada satu lagi dekat Kelantan. Tu Usam Musa. Dia kata, tu lain. Tu orang politik. Saya ni Ustaz Usam ni seorang ya. Saya nak pergi ke mana-mana tempat pun, bukan boleh belah. Kalau boleh belah, bahagi tangan satu, tangan itu senang lah. Nah jadi kita lagu tu lah tuan-tuan lah, cakap lah saya ni pun banyak benda persiapan nak jadi Menteri Besar Kedah. Macam-macam lah kita kena buat ni. Nak maklum lah. Mau menang tak main mengajak lah Menteri Besar. Dan ni main lah. Di Wallahu'alam akhir kalam maklum-maklum. Macam biasalah saya tak main bulan Ramadan, saya tak main bulan 7 itu saya tak main. Hak yang bahagian saya tu maklum tak buat apa kan 2 bulan tu. Hak bahagian sekolah saya tu.
Mau sebulan 10, bulan ni kena pergi 30 lah. Saya tak main tu cerita saya. Hak duit untuk sekolah tu kena simpan. Dia malam ni macam biasalah kita akan letak tabung untuk lelaki dan perempuan, untuk pelajar-pelajar tahfiz, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk kerja-kerja Islam. Tuan-tuan pekat-pekat bubuh, jangan duk jadi perangai yang Allah Ta'ala tak suka. Ada banyak mana bubuh lagi dalam bukit tu. Dia kata bawa 20 ringgit Ustaz. 10 bubuh Ustaz, 10 ringgit beli rokok. Tak apa, tak apa. Janji bubuh, maklum tak? Jangan biar duk lintas depan tabung tak bubuh apa. Golongan yang Allah Ta'ala benci. Baru mengaji kena buat maklum tak? Mengaji satu bahag. Kan, saya pun pilih hadis yang nampak macam nak masuk kat kita lah hadis ni pun. Pasal 2 bulan tak main. Yang kedua, siapa nak produk boleh dapatkan di bawah sana. Dan juga yang nak wakaf untuk pembelian tanah untuk kita buat pusat pengajian juga, masih ada di bawah sana. Wakaf lah untuk mak bapak dan sebagainya. Dan insyaAllah saya mohon maaf banyak-banyak kata kasar bahasa terlanjur bicara. Kita jumpa lagi pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'ala bima anabtala wa alimna ma yunfa'una wa rizukna ilma yunfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hal ahlinnar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.